Operasi pencarian Coral Mary Larkin alias Laila, warga Amerika Serikat yang hilang saat menyelam di perairan Amausu, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, resmi dihentikan. Penghentian operasi pencarian ini ditutup secara resmi oleh Wali Kota Ambon, Richard Lohana Pesi, setelah 7 hari dilakukan pencarian namun tak membuahkan hasil. Penghentian operasi ini dilakukan sesuai protap sebab kurang lebih dari 1 minggu. Operasi pencarian dilakukan tim penyelam gabungan dari Basarnas, Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polisi Air, bahkan para penyelam profesional telah bekerja secara maksimal dari pagi hingga sore hari dengan menggunakan protap penyelamatan, namun tak menemukan korban. Menurut Wali Kota, dalam proses pencarian korban ini segala upaya telah dilakukan, bahkan pada kedalaman yang signifikan, baik underwater maupun kedalaman laut, namun tak menemukan hasil apapun. Walaupun sudah ditutup operasi pencariannya, namun tidak menutup kemungkinan ada upaya-upaya lain juga akan dilakukan, apakah itu lewat pemantauan atau usaha bersifat privat yang bisa membantu pencarian ini. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Basarnas maupun seluruh komponen yang telah terlibat dalam proses pencarian korban dari hari pertama hingga hari ini. Ini pengalaman yang sangat berharga, sehingga dari peristiwa ini kita dapat mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Ambon dan memproteksi setiap kegiatan pariwisata, terutama pariwisata air yang nantinya menjadi kekuatan utama untuk kota ini.